Eh, udah cepet jatah mana jatah? Gak ada, Bang. Rupanya udah dikasih. Ayo, Bang Sabrik. Bang Sabrik. Ayo, Bang Sabrik. Sambalnya sini, Bro. Ya. Gua tuang semua sambalnya ke sini. Cepat, bikin minuman. Cepat. Sini kalung lu. Jangan dia cepat, cepat. Gua haus nih. Bikin minuman dulu. Nikmatin apa bos gua mau. Ini mereka yang malak-malak bang lo. Eh, udah cepet jatah mana jatah? Gak ada, Bang. Tadi kan udah dikasih ya. Orang lain yang ada istri kesini. Dengar, ini bos Jabrik udah kesini sama gua buat minta duit di sini. Tadi udah dikasih sama teman abang. Teman siapa? Teman abang ini juga. Gak usah lu. Ngomong-ngomong teman gua enggak ada teman gua di sini. Kalau bos Jabrik udah kesini, lu harus ada duit cepat sekarang. Ya enggak ada, udah habis uangnya. Ini juga baru ini. Orang tadi juga banyak yang beli, lu bilang-bilang habis lu. Gua hantam juga lu. Kasih bang, ke orang itu udah dikasih 500.000, masa ia mau minta lagi? Eh, lu jangan mentang-mentang perempuan di sini gua kasihan, gua enggak kasihan sama lu. Iya tahu, abang. Cepet. Cepet. Duit mana duit? Ada uang bang. Hah? Ada uang lagi. Cepet. Iya sekarang, iya bikin bakso semua, bikin bakso. Gua tunggu lo di belakang ya. Salah satu ikut sama gua, ikut sama gua, ikut sama gua. Kemana? Ayo sini, ayo bos. Iya. Ikut sama gua yuk. Macam lo. Ayo bos Sabrik, bos Sabrik. Ayo bos Sabrik. Jangan macem-macem lo. Kalau lo macem-macem, gua habisin lo, paham? Sekarang lo harus ikut sama gua. Yang di mana lo harus sediain semua duit-duit buat bos Jabrik, paham lo? Udah dia kasih tuh, udah pinter juga. Udah cepet, jalan. Cepet jalan. Duduk, sini duduk. Duduk. Ngobrol. Geser lu sini. Ntar bang, ini bos. Kenapa ini bang? Duit harus ada sekarang. Iya sabar, nanti juga diambil duitnya. Nanti diambil duitnya gimana? Kalau gua bilang kan dari dulu bos Jabrik kalau udah ada kesini, lu itu harus adain uang. Kan saya kira nggak bakal kesini, soalnya kan udah ada teman abang yang kesini waktu siang. Teman gua siapa? Nggak ada teman gua. Tapi kan itu ngakunya katanya teman Jabri. Nggak ada, cuma-cuma aja lu. Gimana? Eh, lu perempuan jangan sampai gua sikat lu. Bos Jabri sudah ngutus anak buahnya, berarti harus dapat duitnya. Dengar, jangan mentang-mentang lu perempuan di sini. Gua nggak peduli. Habis apa duitnya? Habis apa duitnya? Habis apa? Habis kan udah dikasih juga sama itunya bang. Cepetan, di mana duitnya? Ini tasonya. Oh iya, taruh kasih bang. Ambil, oh. Ambil. Ya. Sorry ya, saya nggak bisa berhenti. Cepetan. Eh, jangan lama-lama, gua hantam lu. Iya bang. Cepet. Yang enak bosnya. Tenang bos, semua diatur bos. Iya. Pokoknya semuanya aman. Dengar. Ini bos Jabrik kalau sudah bergerak, jangan harap lu bisa selamat. Iya bang. Ah lu, eh, keluar. Iya mas, kantong saya cuma dua. Cepat. Sekarang lu punya duit berapa gua tanya? Bisa uang buat belanja doang bos. Belanja apa? Ya belanja buat beli bakso lagi, bikin bakso lagi. Bikin bakso lagi. Kan gue bilang tadi, masa gak ada uang, lu udah buka dari pagi juga gak ada uang. Udah ada kan dipinta sama yang ngaku-ngaku teman abang itu. Dipinta sama siapa, ha? Saya gak tahu namanya, katanya teman Jabri, katanya gitu. Temen gak ada teman-teman minta kesini. Iya pas siang, mas. Udah gak ada uang lagi, mas. Sekarang kayaknya, sini lu. Kenapa bikinnya cuma segitu? Hah? Kenapa bikinnya cuma segitu? Kenapa mas? Kan tadi cuma tiga. Kan gua bilang anak punya cukup banyak di sini. Lu ngeliat ini di sini, orang ada berapa? Hah? Ya barengan aja mas, makan. Barengan. Geser lu. Duduk sini lu. Geser lu. Lu pecus gak? Gua siram nih sambal ke muka lu. Hah?
gue siram nih. Gue siram sambal lo. Biar kapok kalian. Mau muka lo gue sambelin nih. Lu. Ini gue yang pakai sambal. Jangan nanti itu aduh. Panas tadi. Makanan jangan macam-macam. Duit mana udah disediain belum duitnya? Kan Mas tadi udah ada teman Mas kesini. Gak usah ngeyel, gak usah ngotot. Duit dari sini. Bener Mas gak bohong. Gua paling gak suka kalau lu dibohongin kayak gimana. Siram duitnya aja mukanya pakai sambal lu kalau gak mau ini. Mana duitnya? Bener, saya udah gak ada lagi. Lu udah buka warung, di sana udah sudah pasti banyak duit. Tapi kan saya juga udah ngasih tadi ke temen. Ngasih sama siapa? Gak ada yang di sini nerima. Lu ada yang nerima gak? Tidak. Ada yang nerima gak? Gak ada. Ada yang nerima gak? Gak ada di sini. Tadi ada lagi yang lain. Siapa? Gak usah bohong. Gua hantam lu. Ngomong. Kalian gak sama siapa? Tadi itu saya sama temennya Mas Jabri. Siksa. Jangan lu marah. Diam, dengar. Kenapa tuh? Iya, makanya lu jangan macam-macam. Ya udah, lu tinggal makanya tinggal adain duit aja, nggak usah lu bertele-tele. Paham lu? Hah? Mana itu? Nggak ada, Mas. Mending Mas makan bakso aja, Mas. Kita berani pakai saus ya. Mukanya nih, bercorak-corak pakai saus lu, Hah? Lu coba nih. Macam lu. Sekarang gini, lu bikin bakso segini. Lu hitung, ada berapa di sini orang? 4 orang. Hah? 4. Ada berapa? Coba lu. Semua ada berapa? 5. Ada berapa semua? Bintang mata lu. Enggak lihat di sini. Ada berapa semua? Ada 5. Ada 5 lu macam-macam. Sambalnya sini, Bro. Ya. Gua tuang semua sambalnya ke sini. Hei, lu apa? Diam, Bro. Oh. Sekarang lu makan semua cabe ini. Enggak mau, Mas, itu pedes, Mas. Makan. Kita paksa lo pegang. Turun banget. Makan ya. Pegang. Mas, itu pedas. Jangan, Mas. Mundur, Bro. Eh. Makan gak lo? Enggak, suruh mas. Siapa lo bikin 3 di sini juga orangnya ada 5. Tadi saya lupa, Mas. Kirain 3. Tambah lagi. Terus. Banyak. Makan. Pegang. Kepalanya pegang. Cepet makan. Itu pedas, Mas. Gak mau. Makan. Makan. Enggak mau. Makan gak? Cepat makan. Ini makan. Saya enggak kuat makan pedas. Pegang, pegang. Pegang. Yang benar megangnya. Makan sekarang. Cepat makan. Makan ayo. Gua tambahin cabai lagi. Makan. Enggak mau makan. Oh, enggak mau lu. Hah? Jangan. Mau. Makan. Ayo, lu enggak mau. Makan, makan. Panas banget. Ya sudah makannya kalau lu enggak mau begini lu. Ada duitnya, Bos. Ini gimana, Bos? Gak mau dia ada duit. Udah, Mas. Besok aja, jangan sekarang. Sini, Bos. Gimana nih, Bos? Ngomong yang keras, Bos. Nenek. Kalian, lihat Bang Jabrik tangan seperti ini. Tangan Bang Jabrik ini sudah terluka. Iya. Jadi Bang Jabrik butuh uang untuk mengobati luka tangan ini. Itu aja cari karena apa? Hati-hati kalau ngomong. Hati-hati kalau bicara lo. Dengerin. Bang Jafri datang macem ke sini bukan sekedar untuk membahas saja. Meminta jatah. Minta uang kepada kalian. Ini enggak ada uang lagi. Mana uangnya? Enggak ada, Mas. Mana? Gua colok mata lo nih. Hah? Kamu pakai mana? Abang jual, Mas. Gua colok mata lo ini. Abang ambil. Bang Jabrik jual mas itu. Untuk apa? Untuk mas, tangan Bang Jabrik. Cepet mas lu, cepet. Aja berlaku bagi orang yang kejam. Cepet, cepet. Kalian ini jahat. Cepet mas. Perhatian orang miskin. Cepet mas, cepet. Cepet kalungnya. Cepet, cepet. Cepet. Satu ya mas. Ayo pulang cepet, jangan bantah. Cepet mas, cepet. Ya mas, betul. Eh, cepet, ayo. Cepetan. Gak usah macam-macam, uang gak ada semua gua ambil. Apapun gak ada semua peralatan ini gua bawa gerobak pun gua bakar ini urusannya ini. Pas kalau gitu. Kalian dengar? Gua haus nih, bikin minuman. Kalau lambat gua pecahin kepala kalian. Ayo cepat. Cepat, bikin minuman. Cepat. Sini kalung lu. Mas, jangan dia bawa. Cepat. Gua haus nih. Bikin minuman dulu. Berapa, Mas? Ini lihat orangnya berapa? Udah. Cepet ambil aja minuman. Lama lu. Siru ini aja. Saya bantuin teman saya. Diam. Ayo. Ayo.
Bang Jabrik ada penawaran lagi. Apa? Jangan deket-deket umumnya. Neng ini gak bisa bayar Bang Jabrik. Oke. Okay. Abang Jabrik terima ya. Tapi gak salah syarat. Syaratnya apa? Neng mau ikut Abang. Gimana? Ikut Abang. Kemana? Hah? Kasar. Tanya kemana? Iya kemana? Hmm? Saya gak tahu. Udah lu gak bisa ngadain duit. Lu diajak enak-enak lu gak mau. Saya kan nanya doang kemana kata saya. Gak usah banyak ngomong. Tinggal turutin aja Bos Jabri. Mau gimana? Macem lah. Abang sudah menyesal. Taruh di situ. Lama sekali kau bikin minum. Mas ada kendala. Macem. Dengar. Sekarang gini, kan lu nggak punya duit. Mas lu mana? Punya mas? Udah mas. Kalau lu nggak punya duit, lu nikmatin apa bos gua mau. Ini mereka yang malak-malak. Bang lu. Seboin es ini. Kalau ini. Bang esnya bang nih bang. Saya pelayan di sini. Taruh. Sudah. Lu harus bisa muasin Bos Jabrik, paham lo? Ngapain? Lu mau ngapain di sini? Nunggu pembeli, saya kan pembantu di sana. Pelayan jangan sini, sana. Di sini aja saya, enggak apa-apa. Dengar. Lu ini sudah dikasih kesempatan tadi. Paham lo? Ya. Duduk lo. Suruh mesen 5 es cuman 3, kamu bagaimana kamu? Neng cakap lah sama Bang Jabrik. Bener bos. Neng cakap, ngatik uang, ngatik duit. Hah? Cakap lah sama Abang. Hah? Tak boleh macam tuh. Mas ini kembali. Gua hantam pala lu nih. Bang. Ngan ini seorang diri, berdua. Jadi ngan harus nurut sama Bang Jabrik. Hah? Oke? Okay? Dengarkan itu apa kata? Mau tidak? Dengar gak? Bang minta bakso, bang enak kayaknya ini. Woi, siapa lu? Punya siapa ini? Ini siapa ini? Pelayan yang makan bakso katanya. Enak ini bakso. Punya siapa? Minta ya saya. Oh. Gak sopan kamu. Brik, kenal ya. Saya gak kamu, Brik? Oh. Siapa bos dia, bos? Nggak datang lagi mari. Ya, saya datang lagi kemari, Brik. Siapa itu bos? Iya. Kenapa? Kenal bos? Yang melukai tangan Bang Jabrik. Oh ini orangnya? Iya. Oh. Kamu ini gak kapok, tangan kamu sudah patah, kamu masih malak-malak ini pedagang bakso pula yang kau palak. Ngan gak usah ikut campur padaku. Hah? Ngan mau apa? Hah? Sampai kapanpun saya akan ikut campur urusan kalian. Sampai kemanapun kamu akan saya kejar. Anda ini sudah merugikan banyak orang. Dengar. Lihatlah dewek. Ngantu sudah patahkan tanganku. Iya, nah. Saya udah patahin tangan kamu. Kamu masih berani ngerampok apa? Kenapa? Tapi ngan enggak mampu melawanku. Ngan enggak mampu menghabisiku. Lama-lama juga kamu akan mati kamu. Enggak, saya hajar juga mati sendiri kamu. Ngan dapaca bisa, dapaca bunuhku, dapat habis. Anda malah beraninya keroyokan mengandalkan anak buah Anda. Coba Anda duel di sini dengan saya berdua. Oh, ayo, bro. Bisa Anda saya kalahkan sekarang juga. Gak usah sombong, bro. Bos gua ini paling jago. Bos, siapa yang bikin tangan bos kayak gini ini? Iya. Oh, ini yang ngabisin teman-teman kita. Iya, dia. Wah, mantap. Lebih baik lu pulang daripada lu habis di sini, doh, bro. Enggak. Gua enggak akan pulang, bro. Patah, dibayar patah nih bos kita nih. Kita iya. Patahin juga nih tangannya. Oh, kalau bisa silakan. Mau bosnya langsung, mau anak buahnya dulu silakan. Tenang, bos mah. Mbak jangan takut. Mbak ke sebelah pojok aja, ya. Banyak saya bukan penjahat, Mbak, di sini. Jangan lo, cepat. Minggir lo. Minggir. Mbak tenang aja. Kalian harus balas. Minggir, bos. Minggir. Patah dibayar patah, bos. Gua enggak rela ini bos gua dipatahin. Mana yang pengen dipatahin? Yang dulu yang mana? Silahkan yang mana aja, saya enggak takut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Lihatlah, kemarin saya rapat tak bisa gerak, sekarang anak buahmu obati oleh kau kalau emang kau bisa. Ilmu apa akan keluarkan? Tak perlu kau tahu ilmu apa akan keluarkan, yang penting anak buah kau sudah tidak bisa apa-apa lagi. Hebat kau, hebat. Tinggal kau, Brig. Gua ada takut. Kau baca, kau keluarkan ilmu kau. Saya tidak akan takut, saya tidak akan ini. Lantas apa kau? Hah? Kejar-kejar aku? Hah? Karena kau banyak merugikan orang, Brik. Maju kamu sini, Brik. Lantas apa kau? Hah? Lantas apa kau kejar-kejar aku? Hah? Karena kau banyak merugikan orang. Anda ini merugikan orang. Itu urusan kau, bukan urusan lengan. Anda mau saya patahin lagi tangan dan kaki kamu? Aku udah takut. Hah? Luakanlah ilmu lengan. Anak buahmu masih banyak? Masih banyak, bukan mereka. Nanti malam kutunggu kau. Oke. Kau... Bismillahirrahmanirrahim. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Bismillah. Oh, tukang mutus-mutusin tangan orang, kita putusin. Ayo kau, mau lari kemana kau? Tunggu, Bang, kau! Kejar! Wah! Dia menghilang. Ibu, sini, Bu. Sini, Bu. Ibu, udah lama buka bakso di sini. Sini, deketan aja, nggak apa-apa. Ibu, majuan, Ibu. Udah lama? Udah, Mas. Udah berapa tahun jual bakso? 2 tahun. Itu Jabrik sering kesini? Iya, sama ada yang lain juga, bukan mereka doang. Sekali minta uang berapa mereka? 500 ribu. 500 ribu? Iya. Sehari itu? Iya. Sedangkan pendapatan gak nyampe segitu? Iya, Mas. Oh, iya. Tapi kalian gak diapa-apain? Enggak. Mbak keringetan kenapa? Gak diapa-apain kan sama dia? Panik aja. Panik? Oh, gitu. Nah, sekarang gini, Mbak ya. Saya Kim Mercon dari Rangkas Bitung, Banten, Bu. Jauh. Ya, Ibu sempat tutup ini warung? Sempat, karena bangkrut. Bangkrut gara-gara mereka? Ya. Seminggu nggak dagang, mereka datang. Saya sedih, lagi. Bu, ini mendengarnya. Mereka datang lagi, buka warung, datang lagi. Nggak datang, nggak ada pemasukan, Ibu, ya. Sekarang gini, Ibu buka aja besok warungnya. Insya Allah saya pagerin, Bu. Karena saya bawa raja-raja untuk penakluk setan, jin, iblis, rampok, begal, maling. Dan insya Allah laris warung Ibu. Akan saya kasih garam asma, kulit kijang, dan sapu tangan asma, Bu, ya. Kalau mereka datang lagi gimana? Saya tanggung jawab, ya. Ibu buka aja besok, jangan takut, ya.
itu kulit kijang dan garam asma, sapu tangan asma dan madu, Bu. Banyak yang pesan, Bu. Kalau orang itu belinya mahal, Bu. Mahal sekali. Dan cara pemesanannya juga susah. Stoknya terbatas. Gitu, Bu. Emang itu benar udah terbukti? Terbukti, Bu. Banyak sekali yang merasakan khasiat daripada garam asma kimercon, kulit kijang kimercon, madu mercon, dan sapu tangan asma kimercon. Jadi orang tuh kalau mau mesen susah, Bu. Harus melalui WhatsApp, kirim nama dan alamat, maunya apa, madu kah, apakah. Nanti transfer dulu, baru dikirim. Ngechatnya hati-hati, banyak penipuan. Karena barang saya ini banyak yang nipu. Intinya patokannya di nomor 0812-1468-4098. Nah itu asli, selain itu palsu, ya? Iya. Ya udah. Itu mereka mesen apa tadi? Baso sama es. Oh gitu, coba sini kameramen. Tolongin gue ini gimana? Biarin kamu mampus kamu di situ. Pukul. Oh bener ini bakso, Bu, ya. Tapi enak bakso ibu ini, ya? Oh, ini ada tiga ini. Tinggal ini mereka mau dapain, Ibu. Yang rampok-rampok ibu ini udah pada jadi patung, Bu. Gitu aja, Mas. Suruh gini aja, ya. Siksa aja sama saya, ya. Patah-patahin lehernya nih. Gak patung gitu aja, biar sampai kram. Yang ini lagi nih. Bu, saya langsung pamit aja. Berapa baksonya biar saya yang bayar? Ya, tugas saya masih panjang, Bu, ya. Makasih, Bu. Makasih ya, Mas. Ya, Mas, ya. Assalamualaikum, Bu. Madu Rukia Cap Mercon adalah madu asli yang sudah dirukia di asma, disuuk, dikepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812-1468-4098. Terima kasih.